2013-2014 yang saat ini sudah dilepas dari area strategio. Masih kita nantikan di mana posisi-posisi kali ini akan menentukan di mana para raider untuk menentukan posisi podium dan kelihatan bagaimana persis juga anda saya bagaimana raider yang saat ini memimpin ada 112 Maulia Rupi Azahra. Raider ini berasal dari Malang Bakresen Alfos Katana Family di Kota Malang. Yang saat ini sudah masuk dari Pemkab Kabupaten Ciamis, Maulia Rupi Azahra Airin Helena Wibowo berada di posisi kedua. Raider yang berasal dari Magelang. Race ketiga bernomor 106 ada Nadia Aulia Yahrotun Nisa Raider Sunda Jaya BMX Team Tasikmalaya. 107 ada nama Ayuri Maharani Sunda Jaya BMX Team Tasikmalaya. 114 ada nama Salina Fitri ada di Ngablu Bike Tasikmalaya Robi Family Jam Furnitur Hajimat Racing Team. 155 ada nama Tazkiyatun Nufus dari Bengkel Otot Mangkubus. Dan 4 ada Agni Aulia Mutmaina Idol All Edu Bike Ciamis. Satu rider idol yang kali ini turun pada race ketiga adalah Girl 2011-2010. 5 riders, oke, waduh. Dan race ketiga, satu rider yang kali ini berasal dari Idar Mambuka menghadapi gempuran Ayu Maharani dengan nomor 107 rider Sunda Jaya BMX Tasikmalaya. Bagaimana harus berada di posisi ketiga Nadia Aulia yang Rotun Nisa yang kali ini harus bertarung juga tentunya rider Agni Aulia Mutmaina berada di posisi ketiga saat ini. Kita lihat bagaimana dua rider yang berasal dari Sunda Jaya BMX Team Tasikmalaya ada Nadia Aulia Yahrotun Nisa dan Ayu Maharani yang saat ini berada di posisi satu dan posisi kedua pada race ketiga Girl 2011-2010. Next kita persiapkan di dalam race keempat adalah Girl 2009-2008. Pengenakan nomor 149 ada Panos. Dan akan kita tunggu masuk corner pertama kali ini dari Koni Kabupaten Ciamis. Raider yang kali ini adalah Girl 2009-2008. Akan kita nantikan bagaimana Apos Katana Family dengan nomor 149 official Nur Abli Zail tentunya. Ada juga ada Karissa Filda dengan nomor 110 dari AKSR 23 Sumedang Jawa Barat. Tentunya Yogyakarta berada di posisi kedua kali ini ada Arabella Bilkis Giulani Nurmada. Luar biasa, sangat meriah memang inilah race setelah pandemi dan cukup meriah. Saya dibilang luar biasa saat ini cukup sukses rekan-rekan dan juga the big family dari Eder BMX Cross Ciamis. Next kita lihat pada race kelima, ini adalah challenge MIG 2017-2016. 305 ada nama Jibril Pal Sunda Jaya BMX Team Tasikmalaya. 60 ada Atta Raska Ali Ramadan dari Santoso Bike Academy. 63 ada Ali Kafi Ramadan di BMX Training Camp Badung. 159 ada Saka Rifki Hamijan Nablu Pantasi Malaya Robi Family Siam Furnitur Jimat Racing Team. Dan 149 ada Argani Tri Adiasa dari Ider Owl Edupek RA Andalan Cijantung. Wow. Race kelima kali ini kita akan melepas bagaimana mix untuk kategori challenge 2017-2016. And okay, why not? Dan 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 boys! Oh, 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 oh.
bagaimana sudah lompat dari tempel tahun pertama pada Lionel di Galo BMX Circuit. Kali ini kita bagaimana Jibril Bal, salah satu rider yang memang memiliki kualitas yang luar biasa, bernomor 305 berasal dari Sunda Jaya, Tasikmalaya. Ya, bagaimana Jibril Bal sudah masuk corner. Corner dari Polres Ciamis 305. Tekanan, bagaimana satu rider kali ini mencoba menekan posisi pertama. Jibril Bal, LS corner. Luar biasa, inilah serunya hiburan di hari Minggu tanggal 5 Juni Aidar BMX Cross Bupati Cup 2. Next kita lanjutkan race ke-6.